main teman-teman. Hari ini kita ada di pantai Anyan. Hai teman-teman traveler, kembali lagi bersama aku, Cindy Sagitaulia. Seperti biasa ya, aku akan berbagi info kepada teman-teman semua mengenai tempat-tempat yang asyik untuk dikunjungi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan follow juga akun IG serta TikTok Cindy Sagitaulia. Kembali lagi bersama aku, Cindy Sagitaulia. Tahu gak teman-teman, kali ini aku lagi berada di Double G Resort nih. Kalian penasaran gak sih Double G Resort itu seperti apa? Yuk ikutin terus video aku dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, video ini kita mulai dari perjalanan di jalan tol Jakarta Merak ke arah Pantai Anyer menuju Double G Resort ya. Kami berangkat dari Purwakarta sekitar jam 6 pagi dan rute yang kami tuju akan melewati jalan tol Cikampek, jalan tol dalam kota, dan jalan tol Jakarta Merak. Dan kami exit keluar tol di gerbang tol Cilegon Barat. Untuk total biaya tol yang kami keluarkan dari mulai gerbang tol Cikopo Cikampek sampai dengan gerbang tol Cilegon Barat sebesar Rp115.000 ya. Sebenarnya dari jalan tol Jakarta Merak ini, teman-teman yang dari Jakarta atau Bandung, teman-teman bisa menggunakan dua rute alternatif. Yang pertama bisa keluar gerbang tol Cilegon Timur dan bisa juga keluar gerbang tol Cilegon Barat. Oh iya, kenapa kami mengambil rute ke Cilegon Barat ini? Karena rute ini bisa mempercepat waktu sekitar 30 menit dibandingkan kalau kita keluar tol Cilegon Timur. Dan setelah keluar dari gerbang tol Cilegon Barat ini, kami akan mengambil rute yang melewati kawasan industri Krakatau Steel. Kemudian akan dilanjutkan menuju ke Jalan Raya Anyer. Sekarang kami akan masuk ke daerah kawasan industri Krakatau. Dari sini kita lurus saja. Sampai ketemu pertigaan yang menghubungkan Jalan Raya Anyer, baru kita belok kanan. Setelah ketemu Jalan Raya Anyer ini, teman-teman tinggal lurus aja, ikutin jalan ini sampai ketemu Double G Resort yang berlokasi di jalan raya ini juga. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Raya Anyer ya. Di sepanjang Jalan Raya Anyer ini, di sini banyak hotel dan resort yang bagus karena daerah ini merupakan kawasan Pantai Anyer. Salah satunya ada hotel bintang 3 yaitu Hotel Aston Beach Anyer yang ada di sebelah kanan jalan. Sedangkan untuk Hotel Double G Resort yang kita tuju ini merupakan hotel bintang 3 yang masih berlokasi di Jalan Raya Anyer Serang Banten. Dan sekarang kita sudah sampai di Double G Resort.
Untuk lahan parkirnya tidak begitu luas, dikarenakan hotel ini kamarnya berjumlah 32 unit saja. Sekarang yuk kita lihat lobby hotel Double G Resort ini. Oh iya, kami pesan 2 unit kamar dengan tipe Deluxe Ocean View dengan total harga sekitar Rp1.600.000 untuk 2 unit kamar. Jadi per kamarnya sekitar Rp900.000 ya teman-teman. Di sini ada beberapa kursi sofa yang empuk buat pengunjung hotel saat menunggu check-in kamarnya. Selain itu, di sini juga ada welcome drink yang disajikan untuk setiap tamu yang datang berupa lemon tea, seger banget loh. Dan kolam renangnya terlihat nyaman banget. Dari sini bisa akses langsung ke pantai. Dan ini tipe kamar yang kami pesan langsung menghadap kolam renangnya. Sambil menunggu kamar dibersihkan, kita bisa manfaatkan fasilitas hotel dulu dengan berenang ataupun main ke pantai. Air kolamnya emang agak kotor sih, tapi ya nggak apa-apa. Nggak terlalu buruk sih, karena di sini suasananya nyaman banget. Di samping kolam, ada area taman yang bisa dipakai buat bersantai atau untuk area makan. Dan di area ini terdapat beberapa kursi dan meja buat bersantai sambil mendengarkan deburan ombak ya. Nah, ini suasana di pantainya teman-teman. Siang ini cuacanya terik banget ya. Kebetulan airnya lagi pasang nih, enak banget buat main air di sini. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau main di air pantai ini, lebih baik di siang hari karena airnya lagi pasang, sedangkan kalau sore dan pagi airnya surut. Oke, sekarang yuk kita jalan-jalan menyusuri pantai ini. Di sini terdapat gazebo untuk sekedar nongkrong istirahat di pinggir pantai. Juga ada ornamen-ornamen lainnya seperti ayunan dan juga garis pandang yang terlihat sangat estetik dan nyaman buat nongkrong sambil menikmati suasana pantai. Nah, ini garis pandangnya. Di sini kita bisa nongkrong, bersantai ataupun foto-foto. Sekarang yuk kita naik tangga gardu pandang ini. Di sini terlihat jelas pesisir pantai anyar. Kebetulan pantai anyar di Double Resort ini adalah pantai yang berkarang. Ini pemandangannya teman-teman, cakep banget ya. Sekarang teman-teman kita lihat kamarnya yuk, let's go. Teman-teman, kita udah ada di kamarnya nih. Dan kamarnya itu kami pesan 2 kamar dengan tipe yang sama, yaitu Ocean Deluxe. Yuk kita lihat
Di sini terdapat dua kasur. Terus di samping kasurnya ada meja kecil yang sudah disediakan telepon dan lampu. Di depan kasur ada TV LCD dan mejanya. Ada kaca juga di sini. Terakhir, di pojok sini terdapat welcome drink. Dan ada kulkas kecil. Di kamar ini juga terdapat view yang menuju langsung ke kolam renang. Wah. Sekarang kita lihat kamar mandinya yuk. Let's go. Sebelum menuju ke kamar mandinya, di sini ada lemari, ada gantungan baju, lemari kecil, dan juga sandal-sandal. Sekarang yuk kita lihat. Terdapat wastafel, toiletries, hair dryer, ada shower juga di sini. Terdapat juga toilet duduk dan handuknya. Sekarang kita lihat kamar sebelah melalui connecting door ini. Tada! Kalau di sini bedanya king size ya teman-teman. View-nya sama, yaitu menuju ke kolam renang. Oh iya teman-teman, di depan kamar ini terdapat balkon dan juga kursi. Hai teman-teman, sekarang kita lagi menikmati sunset di pantai Anyer, tepatnya di resort Double G atau Double G Resort. Ayo kita semua menikmati sunset bersama. Dan kebetulan sore harinya sekitar jam 5-an, kami sempat menerbangkan drone juga untuk melihat keindahan pantai dan sunsetnya dari atas teman-teman. Seperti ini view sunsetnya, cantik banget ya. Thank you.
tempat Busan. Setelah menikmati pemandangan sunset di pantai, kami kembali ke hotel untuk istirahat dan sholat maghrib. Dan rencananya kami akan makan malam di restoran Double G Resort ini. Teman-teman, selamat malam. Jadi malam ini kita maunya makan malamnya di restoran Hotel Double G Resort seperti ini. Ini dia menu makanan yang kita beli. Dan ini daftar menu berikut harga di restoran Double G Resort. Di sini ada spaghetti, sup, dan Indonesian food. Untuk harganya berkisar Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 ya. Sedangkan untuk minuman berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp21.000 ya. Ya kan? Aku pesennya tamyam. Tamyam tuh kayaknya udang sama cumi deh. Ini udangnya. Karena kan ini tamyam seafood. Udah ada sini cumi. Nyam nyam. Oke, selesai makan malam. Sekarang waktu istirahat dulu teman-teman. Sampai ketemu besok pagi ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang waktunya kita sarapan. Nah, sekarang kita mau ke restorannya nih. Yuk kita lihat. Let's go. Wah. Lokasi restorannya ada di lantai bawah teman-teman. Yuk ikutin terus. Nah, seperti ini restoran Double G Resort. Konsep makanannya all you can eat ya. Dan ini menunya cukup beragam loh. Ada nasi uduk dan lauknya. Kemudian ada roti dan cemilan seperti puding dan buah dan juga kue-kue. Cari tempat dulu. Ada juga sereal dengan susu. Untuk makanan beratnya ada nasi goreng, nasi putih, lauknya ada ayam, telur, dan sayuran. Buat teman-teman yang gak suka makan nasi, di sini ada menu lain, yaitu bubur ayam. Pokoknya makanannya lumayan lengkap ya di sini. Secara keseluruhan, makanan-makanan di sini enak banget loh teman-teman. Selesai sarapan pagi, kami sempat juga berenang sambil menunggu waktu check out. Di sini ada dua kolam renang, yang satu buat orang dewasa dengan ketinggian sekitar 120 cm. Dan ada juga kolam renang untuk anak atau balita.
gitu dulu video aku kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya di bawah ya. See you next video. Bye-bye.